Bintang Arena lagi. Bintang Arena? Iyalah, Bang. Subscriber apa ya? Subscriber. Salah, Bang. Apa? Raja Naposo. Nah, ini cari masalah ini. Naposo. Ah, Raja Naposo. Tapi kata Rizky Raja Naposo. Jangan cari masalah. Saya tidak cari masalah, saya cari uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 20 Juni. Kita berada di Tembung Besar 10 ya. Mau meluncur ke Mabes 10 Medan. Mau lapor untuk keberangkatan hari esok. Terus perjalanan kami sampai ke Mabes. Daerah Pasar 7 Cipong Jodoh ya. Yang tadinya sepi, kebun-kebun sekarang udah mulai rame, udah banyak jadi ruko. Ini Koramil Tembung. Kantor camat daerah Tembung. Nah, ini kantor camat Tembung ya. Percut Situan. Sini kita ikut sama kawan kita ya. Orang sering bilangnya Coir. Nah, beliau udah lama juga main di track ini ya. Kalau gaya bisa lah. Nih. Lagi. Di Tembung. Nah, ini perbatasan Medan dengan Deli Serdang ya. Ini lah batasnya. Daerah sini. Itu kata bapak ini ya, saya cuma menyampaikan, kalaupun salah kita salahkan bapak ini, jangan saya. Tanya pura-pura tahu, kurang tahu juga. Dan di sini loket
lintas lalu lintas sudah mulai ramai. Tol Bandar Selamat. Jadi kenapa sabuknya dipakai nih? Hah? Hah? Udah berlama tilang elektronik ini. Oh, di Medan. Udah ada yang kena? Udah banyak. Wah. Ternyata untuk wilayah Medan udah berlaku ya. Wah. Jadi rata-rata lampu merah semua udah pakai CCTV gitu. Iya. Iya. CCTV udah terpasang di lampu merah kata beliau ini ya. Mulai dari mana apa yang apa? Pangmandala. Yang udah ada CCTV-nya. Pangmandala. Si Pangmandala udah ada. Jadi yang udah kena siapa? Bapak. Oh, supir-supir angkot udah banyak yang kena. Wah. Kenapa itu? Gojek. Hah? Gojek dulu ya, Pak. Jatuh dia. Namanya di jalan ya, gitulah ya. Untuk loket Satu Nusa, Pulau Bandar Selamat. Siap jam berapa? Jam 8 malam. Nah, hari dari jam 11 sampai jam 8 malam dapat 3 trip ya.
Restoran di beliau ini katanya 100.000. Pakai beca kebakaran. Wah, bisa kebakaran beca. Aduh, gawat. Rame tim pemadam itu. Stasiun kereta api Medan. Sampai baunya ke sini apa ya, bau ban ya. Dulunya kita lurus ke sana, sekarang dibelokkan ke sini ya, Maria. Jadi yang diwajibkan pakai sabuk supir aja gitu. Ya. Sewa yang sebelah kiri enggak perlu. Perlu, ya. Ya, jadi kalau yang sebelah kiri enggak pakai sabuk ditangkap enggak? Pas kamera kan nunjuk ke atas supir. Oh, dia langsung ke supir ya. Di simpang Ayahanda. Ke kanan Ayahanda. Lurus Pinang Baris. Kiri mana? Banyak mana? Oh, kiri Darussalam ya. Nah, ini tempat pemasangan audio angkot 65 Bintang Arena.
Advent. Kambing Kapten Muslim. Pancaburi. Ini ada Trans Metro Delhi. Ini trayeknya dari mana? Trans Metro Delhi. Lapangan Merdeka Pinang Baris. Oh, Lapangan Merdeka Pinang Baris. Trans Metro Delhi. Trayeknya Lapangan Merdeka Pinang Baris ya. Merdeka PP Pinang Baris. Ini ada yang mau ditanyakan ini buat Pak Khoir. Kita galung ya. Masih bersih sayangnya kalau nari 3 trip dari jam 8 pagi jam 11 pagi sampai jam 8 malam. Oh, alhamdulillah ya. Kalau kita lihat dari kondisinya memang sewa beliau tinggal 2 orang. Tapi rezeki ada yang ngatur kok. Tapi yang diherankan Bapak punya apa, travel FPV kok malah bawa angkot orang lain, maksudnya biar gimana gitu? Hah? Bawa travel gak tahan. Oh, gak tahan, jadi suruh orang yang bawa gitu? Iya. Jadi di Medan bawa angkot biar lah travel orang lain yang bawa. Oh iya iya, berarti dari sana dapat, dari sini dapat, main juga mantap. Kita udah sampai di simpang Pondok Kelapa. Orang banyak yang kenal sekarang tuh daerah simpang sini dibilang Manhattan. Terima kasih kawan semua. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Jadi saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.